Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, aku selamat berkarya masih di C2 Speed ya. Pagi ini lama nggak ngonten ya, karena kerjaannya nggak ada yang aneh, makanya tidak semua kerjaan dibikin konten ya. Tapi kali ini sedikit berbeda ya. Kita kedatangan satu buah silinder head dengan kondisi seating bagian bawah udah bles ya. Udah bles kurang lebih ini sekitar 2 milian, udah agak mundur. Entah umur pemakaian atau gimana, sedangkan untuk yang bagian isapnya masih bagus ya. Dengan keluhan udah beberapa kali custom noken as tapi belum sesuai harapan ya. Nah, ini kesulitannya kalau kita beli jadi itu tetap hasil akhirnya bakalan overlapnya, bahkan bakalan ketinggi bukaannya terlalu lebih ke bagian in ya, karena untuk bagian buangnya seperti yang kalian lihat ya, untuk bagian X nya udah ambles ya, udah mundur sekitar 2 milian, sedangkan untuk bagian yang in masih normal ya. Makanya ketika dipasang noken as demikian rupa tetap hasil akhirnya jadi si bukaan klep isap lebih tinggi ketika di posisi overlap dan mengakibatkan gas debit campuran udara dan bahan bakar lebih banyak ke atas atau nyembur lagi ke karburator ya, dominan lebih ke nyembur ke karburator. Nah, kali ini setelah saya teliti ya, ternyata keluhannya di sini ya, di bagian seating. Tapi kita coba bakalan kasih satu buah terobosan terbaru ya, yaitu noken as semi kapsul. Ini dibikin dari bahan mentah ya. Untuk pinggangnya sendiri ini kita bikin di angka 18 mili untuk pinggangnya sendiri ya. Untuk tinggi bubungan kita bikin menjadi 25 ya. Untuk penggunaan RRA-nya sendiri kita pakai Pro One Racing ya, setara dengan RRA BRT untuk rasionya 1,5. Kalau lip daripada noken as-nya 7 dikali 1,5, kurang lebih ini bukaannya di angka 9,1 ya. Lip klepnya kurang lebih di angka 9,1 atau bahkan lebih ya. Atau bahkan kurang maksudnya, karena kan dipotong celah klep ya, daripada ngaca bro kayak tuka dia. Kita coba pasangkan guys ya, di let's go kan. Kita pasang dulu. Untuk celah setelan klepnya bisa mau di angka 0,3, 0,5 atau 0,10. Itu sesuai kebutuhan aja ya, bebas. Ini kita kasih durasi yang tidak begitu tinggi, cuma di angka 265. Kita cek bukaannya guys. Oke, kita coba ke bukaan isap ya. Disimak bukaan isapnya. Ini bukaan klep isap. Ya, ini di LC. Nah, ini di posisi lip tertinggi. Nah, posisi lip tertinggi segini. Nah, ini di overlap masih ada celah sekitar 1-2 mili. Kita lanjut ke bukaan buang. Bukaan buang guys. Ayo
Wih, terlalu kencang. Bukaan buang. Lanjut ke bukaan buang. Balikan deh bukaan buang, Mak. Nah, bukaan buang. Nah, ini di posisi lip tertinggi atau lip center. Nah, segini lip tertingginya. Ya. Kembali ke top. Oke. Berhubung motornya tidak dibawa ke sini, jadi nggak bisa kita tes langsung. Nanti setelah barangnya kita kirim, kita minta video tes hidupnya. Oke. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.